Itu serangan mantap. Satu mantu sikit comfort terlebih dahulu. Cuba dikit comfort terlebih dahulu. Cuba diberikan sekarang ni. Woi, sikit lagi. Tak lepas. Juga berada dekat satu kawasan sekarang ni. Adakah pasukan BBB ni? Dari arah ada satu tekanan. Kita beralih kepada pasukan TMC. Satu lagi anggota dijatuhkan. Mungkin akan satu tekanan sekarang. Kita lihat kalau aktif. Kalau aktif, aktif dapat satu situasi untuk pasukan mereka. Tapi lihatlah bagaimana serangan. DBS, lawan DBS. Wah, berada dekat kawasan sekitar. Yap, dapat satu cantik satu kawasan sekarang ni. Adakah ada serangan-serangan yang berkualiti yang akan berlaku untuk pasukan mereka? Lihatlah bagaimana tekanan Saksu. Tapi satu situasi sekarang ni, cuba mengangkat terlebih dahulu. Wah, dibakar pula. Tapi ada third party untuk bakar di Imperial. Satu anggota tembakan tepat daripada Easy RD. Sedang ditekan dengan dua squad yang berbeza. Pasukan Team Gang. Dan pada masa yang sama, lihatlah bagaimana Mr. Lo berjaya mendapatkan satu serangan sekarang ni. Sayang. Tapi lihatlah bagaimana tekanannya masih berterusan lagi. Sebagai hantar ke lobby sekarang ni, Easy RB. Satu clash yang agak baik dicuba dilakukan. Wow. Ya, mereka agak sedikit tertekan. Kita lihatlah bagaimana last menang. Tapi hampir-hampir. Sayang sekali. Gyro. Ada posisi yang agak baik. Mereka masing-masing cuba mempertahankan kerukai. Walau bagaimanapun, telah dibakar. Serangan-serangan yang bertali arus sebenarnya. Tapi sayang sekali diintai oleh pasukan. Dilihatkan berjaya dimiliki oleh pasukan daripada berada dalam keadaan setekar. Satu demi satu anggota untuk pasukan GRSS dijatuhkan sekarang ni. Walau bagaimanapun, lihatlah GRS di pasukan mereka. Terkena. Wah, telah pun membuatkan satu serangan balas sekali. Lihatlah bagaimana 100 serangan. Tapi malang sekali. Ada kejutan sekarang ni. Tapi tengah lebih depan member dia menarik grenade sekarang ni. Ada damage yang terima. Tembakan demi tembakan. Sasutos terus memberikan tekanan di hampir juga nampak dah sekali ni. Agak sukar RTK terus memberikan asakan. Tetapi memang push yang agak baik sebenarnya yang cuba dilakukan. Ada serangan TG pula yang berada di bahagian belakang. Memang sebab BG memang tunggu saja. Tapi dua. Wow, dapat sekarang ni dua anggota mereka. Baru satu. Wow, bukan satu saja tapi malah mungkin yang kedua. Tapi dijatuhkan serang. Dia risau kan sekarang ni. Untuk situasi kendal ni, satu rotor unit tepat. Cantik sekali. Top bersedia untuk mendapatkan kedudukan pada kali ni. UMP telah pun sedia dilakukan. Tapi saya satu demi satu lagi anggota smoke yang telah pun cuba dibuka. Tapi untuk situasi, sayang sekali rijal. Asus ini, GRS. Lihatkan terus-menerus memberikan tekanan seperti tadi. Walau kita untuk situasi ni, ada kat sini bertemu dengan pasukan single 5M. Yang dilihatkan tak tembak tadi tepat. Dapat boy, dapat kemas sekarang ni boy. Dah semakin tertekan. Kita lihatlah bagaimana pertemuan satu lawan satu pada kali ni. Bagaimana satu serangan dapat satu. Bagaimana satu serangan dapat satu knockdown. Last man sekarang ni tinggal daripada aktif saja yang masih ada. Walau bagaimanapun percubaan. Alamak, sayang. Sayang seri serangan sekarang ni yang akan berlaku. Tapi malang sekali. Satu posisi yang sangat-sangat baik. Ini lihatkan untuk wakil daripada di Orbis. Oh, sayang sekali tembakan itu tepuk kembali arah sekarang ini. Nampaknya pasukan daripada Sasu baru saja menyingkirkan kedudukan squad. Tapi posisi ini satu. Tapi kita perhatikan terlebih dahulu waktu satu serangan. Satu tembakan tepat daripada Sasu Tos. Sebentar tadi dia dapatkan satu mata singkir sebenarnya untuk pasukan mereka. Adakah dia sempat untuk melakukan push? Kita lihatkan untuk situasi satu lawan dua. Last man standing sekarang ni. Last man standing. Adakah di Imperial malang sekali. Berada dekat luar. Ribut pasir ni akan memakan nyawa mereka sebenarnya. Ha, itulah dia ribut pasir. Tak kena. Sikit lagi, sikit lagi. Hampir-hampir cuba bermain. Tapi dapat satu daripada good guys. Tak sempat. Tak sempat tersebut. Masih tertarik. Kita memperhatikan kedudukan. Malah diratakan. Ini betul-betul berhadapan. Tapi itulah dia sepertinya menyintai kedudukan. Tembakan tepat dari wakil squad chicken. Wow, agak menarik sebenarnya.
squad chicken yang baru saja lakukan satu lontaran cantik daripada Tyler. Lihatkan bagaimana Mr. Lobar ada dekat hadapan, tapi lihatkanlah grenade yang akan cuba lontarkan tepat sekali. Wow, sayang sekali Aichah cuba dapatkan adikan army, dapat tunjukkan mantap. Dua kan ada ataupun ada pergerakan yang lebih hebat. Nampaknya mantan Abang Sultan yang berada di kawasan sekitar. Mantap sih. Ya, siapa yang ingin dicari sekarang ni? Ada satu lagi mantan Abang. Sayur sedap telah pun semasa ke semasa. Sebab kita kalau kita lihatkan ada satu serangan balas yang akan berlaku untuk masuk mereka secara langsung. Tapi hampir-hampir RTK dari tekan. Pilihkan siapa yang akan kena. Oh, damage yang dicari, dia berpusing-pusing di sini juga berada kat kawasan sekitar. Tapi kita perhatikan terlebih dahulu. Wow, VGE Potato disingkir. Cuba melakukan pergerakan, cuba masuk kawasan circle. Walau bagaimanapun ada juga wakil daripada BLE. Malang sekali. Dani, adakah sedar yang mereka sedang dihurungi. Telah pun dikepung. Lawan 3. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ni, dudukan yang begitu baik. Cantik sekali. Alamak, kita tadi. Oh, macam tu saja. Pisau telah pun walau bagaimanapun sekarang ni, dia berada dalam keadaan sekar. Pisau juga ya. Dengan pasukan dia BLE Night Gaming, dia patah pasti satu demi satu sebenarnya anggota mereka ditekan. Macam tu saja daripada jauh. Mungkin Mibu ataupun grenade yang diberikan drone. Sangat gentil, cantik, mantap sekali. Ataupun satu serangan. Tapi itulah dia, satu. Itulah dia, hampir-hampir smoke yang telah cuba dibuka. Agak sukar. Alamak, boy. Tapi tembakan tepat, cantik benar, boy. Ya, dapatkan satu. Malang sekali. Cuba dapat yang kedua. Wow. Daripada Bibo. Tapi satu tindakan baik rata secara sukar. Adakah dia sempat beredar sekarang ni? Walau bagaimanapun, Rizam mat top sebenarnya. Tapi lag lah bagaimana pertemuan kali ni. Pertemuan yang agak baik. Cantik daripada Tom. Tapi Rodan sekali lagi cuba dapatkan satu clash yang agak baik. Dapat dua kejatuhan sekarang ni. TK last mantap telah terjatuhkan, malah dia telah diratakan secara langsung. Itulah teng 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 teng. Agak baik. Lihatlah reset ini. Dia akan cuba lakukan, tapi lontaran gini yang telah diberikan cantik oleh Tom. Baik, sekarang ni dia telah kehilangan satu peluang, masih menunggu saja. Tapi malang sekali, tiada pertemuan yang akan terjadi untuk pasukan mereka. Mat tempur cuba merusuh. Itulah pelan kedudukan, adakah pertempuran yang agak baik? Tapi itulah dia. Wakil daripada D-Imperio cuba bertempur dengan pasukan daripada kedudukan. Walau bagaimanapun, dapat kedudukan tersebut. Tapi lihatlah, belum lagi berakhir sebenarnya. Ini dia antara momen yang baik. Tapi dia ni akan cuba dapatkan kedudukan. Walau bagaimanapun, D berjaya menyikirkan pasukan PUBG. Dilakukan oleh pasukan mereka untuk menekan kedudukan pasukan-pasukan yang berada di kawasan sekitar. Antaranya untuk pasukan daripada PUBG. Alamak, akan mendiamkan diri sekarang ni untuk masuk. Tapi tembakan tu tepat, cuba dapatkan kal. Pasukan BDG dia cuba naik ke depan. Federal, kita lihatkan bagaimana Federal cuba meraksikan ini. Kita lihatkan Federal DBS. Wah, dia berjaya dapatkan kedudukan daripada BGE sebentar tadi. Sasu juga telah pun dihantar ke lobby. Sekarang kedudukan semakin tertekan. Ini kain dia, Awol. Awol, Awol disingkirkan. Bukan Awol, tapi Roland. Lihatkan Mr. Lobar yang berada dekat kawasan bukit. Kawasan bukit. Tapi sebenarnya memang mereka ni adalah tim yang terbukti sebenarnya. Mantap pada Awol. Tindakan dia agak baik Awol. Lihatkanlah. Dan satu serangan sekarang ni akan berlaku. Kita lihatkanlah. TG Awol telah bersedia melontarkan grenade kali ni. Adakah grenade ini grenade kerataan? Tapi dengan jalan Awol cuba menarik grenade sekali lagi. Kita cuba lepaskan kepada Rijam. Tapi tepat dia cuba cari peluang untuk dapat kedudukan. Walau bagaimanapun untuk setakat kali-kali ini mungkin batal. Mungkin dari kedudukan agak baik tapi saat ini. Jadi memang mereka tertekan tapi boleh ingatkan Sasu. Rata. Bertubi-tubi dilepaskan pada kali ini untuk mendapatkan GRS. Satu ke satu anggota mereka telah pun ditekan. Adik kami akan menguatkan pasukan daripada GRS berada sebenarnya. Dapat satu. Kemas sekali daripada Sasu. Sikit lagi, sikit lagi. Kemas. Tepat cantik. Dia nakkan sebentar tadi.
pula dia. Tempatan sang lambang kita dilepaskan sebelah tadi. Cuba dapatkan kerukan tapi malang sekali kanda. Dan buat chicken dapat gainnya. RPK bertemu dengan pasukan daripada line mendepankan kedudukan pada kali ini. Tapi asalkan telah diberikan. Nampak kan? Tapi kita berlari arah terlebih dahulu untuk pasukan daripada TMC di Imperial telah bertemu RPK rata sekali. Tapi itulah dia VGE sepertinya daripada Potato. Kita terus memberikan tekanan sekarang. Walaupun pun untuk situasi kali ini, Sasumi yang diapek dengan pah, dengan daging, dengan sayur yang yang begitu sedap sekarang ni telah diberikan. Ini benda yang sangat-sangat sukar sebenarnya untuk mereka bertahan. Oh, betul-betul member datang bagi grenade depan. Mana akan dia pakai sekarang untuk dapat pukulkan. Walaupun pun ada serangan. Wow, TM sekebiru yang semakin mengecer. Zu agak tertekan. Zu juga turun. Ada kapal luar yang agak banyak untuk berdua pasukan. Itulah dia. Ah, mantap sekali. Tak boleh buat apa-apa. Itu part ni memang lebih panas pada kali ni, pada map yang keempat tadi. Tapi tak tu pasukan daripada dia betul. Oh, rata. Kemas sekali daripada Potato. Tapi memang serius lah. Serius ni memang hebat. Terima banyak pakai untuk benda-benda lah jauh guys. Lihatlah bagaimana. Setelah lagi aku letak. Kali clash untuk apa?